aibnya ilmu, kelemahannya ilmu, nisyanul amal, lalai mengamalkannya, menunda-nunda untuk mengamalkannya, itu afatul ilm. Jadi orang-orang berilmu itu masalah dia satu aja, kurang mau beramal. Hafiz Quran kurang apa? Hafal Quran. Tapi ketika baca Quran, apakah dia ikhlas kepada Allah? Ketika khataman Quran, apakah dia terbayang sesuatu selain Allah? Nah, afatul ilmi nisyanul amal. Amal itu bukan hanya amal zahir. Amal yang paling mahal itu amal qalbu. Dan amal qalbu itu adalah ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah, mengenal Allah, mendekat kepada Allah dengan penuh ketulusan. Nah, tulus itu amal qalbu. Baru ada amal lisan, baru ada amal zahir, amal tubuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah menerangi hati kita dengan cahaya makrifatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أتى الحكمة لمن شاء من عباده ومن أوتي بالحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد الكونين والآل وصحبه أجمعين وبعد. Baik ikhwah sekalian, ini kita ada spesial, ada duyuf tamu kita dari saudara-saudara kita dari Brunei dan Malaysia, ya, wabil khusus Malaka, ya, ya, dari Malaka, dari Brunei, masya Allah nih. Tapi bahasanya bisa dipahami, ya, semua. Ya. Saya setiap kali ke sini, ke maskan ribatnya talibah, pelajar putri muslimat, biasanya kita membedah kitab Al-Inbah ala Tariqillah, ya, yang disusun oleh Imam Muhyiddin Ibn Arabi yang bergelar juga dengan Al-Syeikh Al-Akbar. Al-Syeikh Al-Akbar, ya. Beliau ini diperkirakan lahirnya tahun 590-an, 560-an, wafatnya tahun 638 Hijriah. Hijriah. Dan ini kitab baru muncul belakangan, sebelumnya masih jarang yang baca. Ini punya Buya Zul Asfi. Harusnya Buya Zul Asfi yang ngajar ini. Dan kita sudah membicarakan pada kajian sebelumnya tentang dua jenis thoriqatnya murid, lalu karakternya murid. Lalu kita sekarang masuk kepada bab al-afat. Al-afat itu setiap amalan, setiap anugerah, setiap maqam dan hal ada kelemahannya, ada ruang iblis untuk membatalkannya. Ya, kadang tidak perlu iblis, cukup diri kita sendiri sudah batal. Ya, jadi sebenarnya musuh kita terbesar diri, tapi bukan untuk dihancurkan, untuk dikendalikan. Jadi tidak benar kalau membunuh diri, membunuh kedirian itu tidak boleh. Yang benar itu mendidiknya, ya.
Nah, sekarang kita masuk ke bab Al-Afat. Ini ada beberapa poin-poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada sekitar 12 quote, ya, kalau kita sebut quote. Sebelumnya mari kita kondisikan hati dengan baca Al-Fatihah, kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, begitu juga kepada orang tua kita, guru-guru kita semua, dan mu'alim-mu'alim di Ribat, ya, wabil khusus Buya Zul Asfi yang khidmat di sini dan keluarganya, dan semua pelajar-pelajar dan semua zairin zairat yang ziarah, semoga Allah berkahi. Al-Fatihah. Qala ibn Arabi qaddasallahu sirrahu wa rawahallahu ruha likulli shay'in afa. Setiap segala sesuatu ada afatnya, ada kelemahannya, ada yang merusaknya. Sholat itu bagus, sholat itu baik, apa yang merusaknya? Riya. Ini contoh. Ada syarat rukun wudu, ada pembatal wudu dalam fikih. Dalam fikih ada penyempurna amal, ada pelengkap amal, ada pembatal amal. Maka dalam ilmu ruhani, ilmu kalbu juga sama. Ada pelengkapnya dan juga ada yang merusaknya. Nah, ini bab ini nanti, pernah ditulis secara khas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Qadir Jilani. Beliau nulis kitab Afatus Salikin. Jadi kelemahan-kelemahan para salik. Jadi setiap, bahkan makom yang tinggi seperti bab misalnya fana. Nah, orang fana itu ada kelemahannya. Orang bako ada kelemahannya. Ada orang yang kena hal hal wahdah, mabuk dalam tauhid, itu ada kelemahannya. Ya, ada pembatalnya, ya. Jadi kalau baru cuma belajar thariqah, baru zikir, itu belum selesai, jalan masih panjang. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian, oh saya sudah bertorikoh A, lalu jalan selesai. Tidak. Jalan masih panjang. Ya. Anugerah Allah, ilmu Allah itu seabadinya Allah. Seluasnya ilmu Allah. Seluasnya rahmat Allah. Maka kalau ada orang mengatakan dia paling alim itu, na'uzubillah min dzalik. Jika ada orang mengatakan maqamnya paling tinggi, tunggu dulu. Kalau dia sedang mabuk boleh. Atau dia tahadus bin ni'mah boleh. Coba kalau dia merasa dirinya luar biasa, itu yang tidak boleh. Kita baru boleh merasa luar biasa jika kita pandang itu dari Allah. Kalau tidak, maka dia muskil, ya, akan jadi afat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa afatul ilmi nisyanul amal. Ini yang pertama. Aibnya ilmu, kelemahannya ilmu, nisyanul amal, lalai mengamalkannya, menunda-nunda untuk mengamalkannya, itu afatul ilm. Jadi orang-orang berilmu itu masalah dia satu aja, kurang mau beramal. Hafiz Quran kurang apa? Hafal Quran. Tapi ketika baca Quran, apakah dia ikhlas kepada Allah? Ketika khataman Quran, apakah dia terbayang sesuatu selain Allah? Nah, afatul ilmi nisyanul amal. Amal itu bukan hanya amal zahir. Amal yang paling mahal itu amal qalbu. Dan amal qalbu itu adalah ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah, mengenal Allah, mendekat kepada Allah dengan penuh ketulusan. Nah, tulus itu amal qalbu. Baru ada amal lisan, baru ada amal zahir, amal tubuh. Ya. Nah, orang-orang awam mengira amal itu banyak sholat. Dia lupa kalau ada ayat fawailul lil musallin, ada
orang-orang sholat celaka, karena mereka hanya mengedepankan kuantitas, tidak mengedepankan kualitasnya. Wafatul amali nisyanul ikhlas. Sudah beramal, ada masalah lagi, setan masuk lagi. Karena ini wilayah setan sudah masuk semua. Apa wilayahnya? Nisyanul ikhlas, lupa, lalai untuk ikhlas. Sudah beramal, ikhlasnya kurang. Nah, kalau ujian kami ini, para muallim apa? Reward itu bisa materi, bisa imateri. Materi bentuknya harta, pemberian. Yang tidak materi bentuknya penghargaan, dihargai, dihormati. Ya, kalau jadi yang merusak kami ini merasa kurang dihormati. Itu kami itu ya. Itu curhat saya maksudnya. Benar Bu ya? Sahih nggak? Ya. Itu hijabnya para muallim. Sedikit tersinggung, tidak mau lagi, gitu ya. Hati-hati kita di situ. Wa afatul ikhlas, sudah ikhlas, ada lagi celahnya. Apa celahnya? Asyauq ilal jaza. Terkadang ada iming-imingan menginginkan balasan. Nah, sudah tulus, biasanya ujiannya itu. Tapi selesai beres di sini, Allah kasih tak terhitung. Itu yang disebut wa may yattaqillaha ya yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah jadikan jalan keluar, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu maksudnya. La yahtasib itu kalau orang menerjemahkan dari arah tak terduga. Ada juga yang lain. Yahtasib itu yang tak mampu dihitung. Dia enggak sanggup hitung-hitungan otak dia enggak mungkin jadi ini. Tapi hitungannya Allah jadi. Ya. Tapi orang awam baca ayat ini yang terbayang duit, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang terbayang selalu urusan duit, duit, duit. Jadi masalah itu kalau duit tidak ada atau duit itu sedikit, ada pun masalah, apalagi tidak ada. Nah, jadi bagi orang awam, al muskilah asluha malun. Muskilah orang awam itu mal, tapi muskilahnya orang yang takut kepada Allah al ilmu, ilmu dulu. Baru ngomong bab mal ya. Harta boleh habis, bisa habis, tapi kalau ilmu tidak habis-habis, ilmu gak akan habis. Jadi al-ghanimah al-kubra al-ilmu billah, al-ghanimah al-kubra al-ilmu billah. Harta paling mulia itu adalah harta yang tak terlihat, yaitu engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, pengetahuanmu tentang Allah. Walikulli sahibin walikulli sahibi wasfin afatun min jinsi wasfih. Inilah kaidahnya. Setiap orang yang disifatkan dengan suatu maqam, suatu hal, suatu sifat terpuji, kelemahan dia dari jenis yang sama. Nah, sholat ya. Maka orang celaka dalam sholatnya, fawailul musallin, itu kan dia celaka di dalam sholatnya karena di dalamnya ada riya ya. Nah, ahli zikir dia akan tergelincir dengan zikirnya. Kenapa? Karena iblis ahli zikir ya. Nah, orang-orang yang merasa dirinya baik, itu merasa baik itu masalahnya. Merasa baik itu gak baik. Boleh juga diartikan ini, kulli sahibi wasfin afatun min jinsi wasfi. Kalau ahli sholat, setannya ikut sholat. Ahli ilmu, setannya berilmu. Ahli jihad, setannya ikut jihad. Makanya coba lihat orang-orang kalau sudah salah berjihad, jadi sumber kejahatan. Ya, bukan mujahid, mau jahat jadinya.
guru ngaji, muallim, ustad, kiai, itu kelemahannya apa? Kalau ada ustad lain yang ilmunya hampir sama atau lebih dari dia, muncullah iri dengki. Nah, kalau iri dengki, ciri-ciri iri sederhana aja. Ini kita dengar kawan kita, kalau saya sesama muallim, sama guru ngaji, sama pendakwah, mendengar kawan saya pendakwah ini dapat musibah, saya katakan, nah syukurin loh. Atau terdengar dia dihujat orang, wah rasain loh. Ada rasa seperti itu, hati-hati. Apalagi ada orang menuduhnya yang bukan-bukan, menuduhnya sesat. Tuh saya katakan apa? Dia tuh sesat. Ya. Dulu kalau kawan pun tidak mau kawan lagi, akan saya udah nggak kawan dengan dia. Takut dicaci. Disitulah, nah ini teman-teman, kalau ingin tahu kawan kita siapa, lihatlah siapa yang bersama kita saat kita dimusuhi orang, saat kita dibenci orang, saat kita dianggap sesat oleh orang. Siapa yang bersama kita? Itulah kawan kita yang sebenarnya. Ya. Lagi ada masalah duniawi, dia tetap sama kita. Ada masalah ukhrawi, dia tetap sama kita. Lagi senang, dia dekat. Tidak senang pun dia dekat. Dan yang mutlak begitu siapa? Hanya Allah. Yang mutlak seperti itu hanya Allah. Lalu orang-orang yang Allah lapangkan kalbunya. Jadi bukan sifat itu yang mau kita cari, tapi dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah pasti sifat itu dapat. Kalau di Ihya itu kan sederhana. Al-hasid itu, orang hasad itu, al-haqid, dia senang ketika orang susah, kan itu gampangnya. Dia susah kalau ada orang senang. Ya, Imam Ghazali itu bercerita tentang banyak hal. Salah satunya hasadnya ulama itu hubbul jah wal atba. Cinta kepada popularitas, tuah, kemuliaan, cinta banyak pengikut. Maka nanti kalau sekarang pengikut itu bukan lagi jumlah yang hadir, tapi viewer. Ya. Berapa yang nonton? Cek video kita sedikit, yang lain banyak, hati-hati. Ada perasaan sedih, hati-hati. Jadi masih relevan apa yang diajarkan Imam Ghazali di zaman dulu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan min jinsi nafsi itu. Ya, dari afah, aib, kelemahan, min jinsi nafsi. Ya. Fa'afatul 'ubbad luzumul jama'at. Aib atau afat, kelemahan para ahli ibadah, luzumul jama'at. Di saat dia hadir di jamaah, di situ mulai muncul kelemahannya. Apa itu? Wa taqaddum ila shaffil awwal. Ya, ketika dia merasa, misalnya di depan nih jamaah nih, bagus, ini bagus. Tapi di hatinya yang tidak bagus. Lagi begini, azan, saya ke masjid dulu ya. Saya ini suka sholat jamaah. Menzahirkan kepada orang. Kalau niatnya dakwah boleh. Ajak orang, ayo kita jamaah, ayo. Gitu. Ada yang kemudian mendahulukan jamaah daripada tamu. Tamu itu wajib dihormati. Sedangkan jamaah, sunnah. Nabi SAW ketika ada tamu, maka beliau hanya sholat rawatibnya 2 rakaat. Biasanya Nabi 4 rakaat. Kenapa? Bagi beliau itu menghormati tamu wajib. Seperti itu beliau melakukannya. Ya. Wataqaddum ila shaffil awal. Nah, nih yang kedua, selalu ingin di depan, saf terdepan. Ini juga afatul ubad. Ahli ibadah rusaknya di situ. Akhirnya dia melangkahi pundak-pundak orang yang di belakang. Ingin di belakang terus. Sudah pernah lihat? Atau jangan-jangan pernah mengalami? Kalau saya mengalami. Ya. Dulu kita seperti itu. Ya. Kalau sekarang, enggak. Kalau tidak ada jalan, kita enggak maju. Walaupun di tengah, di belakang imam ada yang kosong. Ya. Itu menyakiti, merusak mereka yang hadir.
taqaddum ila safil awal, ya. Bahkan di Ar-Risalah Kusyairiyah itu ada kisah mengenai bab ini. Buya Zulafi pernah berkisah tuh, ya. Pernah, Buya? Tentang orang yang hijab dia adalah ya. Jadi ada seseorang biasanya di saf depan dan dia terlambat. Ketika terlambat, dalam hatinya, apa kata orang kalau saya tidak di depan? Apa kata orang kalau saya tidak di saf pertama? Apa kata orang? Saya kan, nah suka begitu. Saya suka jemaah. Oke, satu, terbagus. Tapi ketika, emang kalau masuk masjid harus di depan? Kan tidak. Jadi dia merasa ibadah dia yang hebat tuh kalau di depan. Betul, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan law alimtum ma fi saffil awal wal azan, ya, lastabaqtumuha, gitu ya. Jika engkau tahu apa yang ada di saf pertama dan azan, kalian akan buat apa istilahnya, undian, akan mengundi siapa yang di saf depan. Tapi tidak seperti tadi, tidak, apa kata orang, saya kan biasa di saf depan, ya. Jangan lagi apa kata orang, ya. Maka saya tidak merekomendasikan jika ada beberapa ikhwah kita menceritakan ada yang baru seneng sholat jamaah lalu imamnya dahulu maju, iqamatnya sudah dibacakan, lalu siang telat ini langsung pukul imamnya. Nah, itu contoh yang buruk. Tapi bagi orang-orang awam itu dianggap contoh baik, berarti dia cinta jamaah. Apa urusannya cinta jamaah dengan pukul imam, ya? Tapi ini biasa orang menceritakan ini lagi mabuk. Nah, kalau bab mabuk lain cerita, boleh dimaklumi, tapi jangan dijadikan sebagai panduan, ya. Waltizamu masjidin wahidin wa makanin wahidin fihi, hanya pergi ke satu masjid, kalau di satu masjid hanya di tempat itu, kalau di luar tempat itu ada orang duduk di situ kita marah, ya ini tempat saya, ini makom saya. Lain dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Sayyidina Abu Bakar punya bab sendiri, tempat duduk itu disebut bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman, bab Ali. Tidak ada yang mengklaim, Sayyidina Abu Bakar tidak klaim punya dia, tapi orang-orang sudah tahu ini tempat duduk Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau ini masuk guru-guru, dihormati para sahabat, maka para sahabat tidak berani duduk di situ. Itu lain cerita, ya. Wa afatul muridin as-sama wa afatul munqati'in fil barari al-wahshatu min al-khalq. Ya. Afatul muridin, lemahnya, kelemahan yang merusak orang-orang yang sedang memulai jalan kepada Allah disebut murid. Suka kepada seni sufi disebut as-sama. Ada seni sufi. Seni sufi ini tidak dianjurkan untuk pemula, menurut Imam Ibnu Arabi. As-sama itu bisa bentuknya bernyanyi, berqasidah, ya. Jadi cenderung kepada itu tidak baik. Tapi jika itu ada, ikutin. Jangan kemudian kalau tidak ada hadrah, tidak ada solawatan, tidak ada yang main terbangan, kemudian wah majelisnya sepi, majelisnya tidak bagus. Tidak mesti begitu, ya. Majelis tidak mesti ada sama. Kalau ada, kita nikmati. Tidak ada, ya tidak masalah. Wafatul munqati'in fil barari al-wahshatu min al-khalq. Ya. Ada orang-orang yang beruzlah disebut munqati'in fil barari. Ya. Orang-orang yang uzlah dulu ke gunung-gunung atau ke hutan. Nah, apa itu al-wahshah min al-khalq? Takut bergabung dengan makhluk. Ya, takut berikhtilat, bercampur baur dengan masyarakat. Betul, ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan nanti di akhir zaman fitnah merebak, maka larilah engkau, sebaik-baik engkau adalah yang mempunyai kendaraan
lalu dia berangkat ke tengah hutan. Itu bukan dalil buat perumahan di tengah hutan. Ya, banyak sekarang yang buat perumahan di tengah hutan, katanya perumahan akhir zaman. Kalau mau bisnis, bisnis aja, tidak usah bawa-bawa nama akhir zaman. Akhir zaman itu syai'un muhim kabir. Akhir zaman itu persoalan besar. Jangan dibawa-bawa untuk bisnis. Ya. Banyak hari ini. Ya, di negeri kami sudah lagi banyak. Buya mau buat perumahan akhir zaman? Sebenarnya ada orang begini. Ada orang uzlah itu yang mazmum, yang menyendiri dicela Allah. Ada yang uzlah yang mahmudah, yang terpuji, mazmumah. Orang yang uzlah menyendiri, menyepi, lalu dia mengatakan, saya tidak mau bergabung dengan makhluk karena nanti mereka merusak saya. Mereka merusak saya. Orang ini merasa suci dan merasa bahwa selain dia jahat, selain dia rusak. Ini orang yang uzlah, tapi uzlahnya tercela, mazmum. Ya. Ada uzlah yang dianjurkan. Apa itu? Saya beruzlah karena ingin menjauhkan makhluk dari keburukan saya. Lain? Apa beda uzlah yang mahmudah dengan uzlah yang mazmumah? Uzlah yang mazmumah, yang tercela, menghindari makhluk karena menuduh mereka merusak dirinya. Nah, jadi kalau teman-teman ini tutup akun Twitter, Instagram, bukan karena dirusak orang, tapi karena kita merasa kurang membawa manfaat, baru kita tutup. Itu uzlah. Apa sebutannya? Akunnya? Uzlah online-nya. Kalau diistilahkan. Ya. Boleh, tidak masalah. Tapi bukan kita merasa, oh, di sosial media itu banyak orang jahat, saya mau baik. Nah, bukan begitu. Kita ingin menata diri. Jangan-jangan kita yang kurang baik. Kita yang kurang soleh. Nah, ini perbedaan uzlah yang sadiq, yang benar, dan uzlah yang kazibah. Yang sadiq dan kazibah. Nah, uzlah yang benar itu, yang bagus itu, ketika saya berniat menyendiri, ingin menjauhkan makhluk dari keburukan diri. Ya. Bukan merasa diri saya suci, tidak mau dirusak oleh makhluk itu lain. Ya. Tu al-mukhtarun, orang-orang yang tertipu. Wa amma as-sufiyya al-futuwatu wal-ithar ala ilmil munqana. Ini enggak usah kita bahas dulu, ini babnya bab futuwah. Itu masuk ke bab pergerakan, ya. Kita tinggalkan dulu. Wa afatul arifin muazanatu nufusihim ma'arrab. Afatnya orang-orang yang bermakrifat. Orang makrifat juga masih ada celahnya. Muazanatu nufusihim ma'arrab. Menimbang-nimbang dirinya bersama Allah. Sedekat apa dia kepada Allah? Dia merasa tahu, oh, saya di sini, yang si anu belum. Ya, ini makom itu belum, saya sudah merasa makomnya lebih tinggi. Ya, muazanatu nufusihim ma'arrab. Dia timbang-timbang makom-makom dirinya bersama Allah SWT. Ya, bahkan, nah, itu dia bab makomat dan ahwal. Ada dalam bab syatahat. Ketika ada yang mengatakan, ya, wujudku wujud Allah, sedangkan dia belum fana. Nah, fi'ilku fi'il Allah, dia belum fana. Apa lagi? Zatku zat Allah, dia belum fana dan baqa. Berkalam begitu haram. Itu hanya boleh dikatakan oleh orang-orang yang saker, yang sedang mabuk, yang sedang fana. Fillah, ya. Fi ismillah, fi fi'lillah, fi sifatillah. Kalau enggak, haram mengatakan itu. Nah, itu bagian dari muazanah. Maka kita husnuzan. Nah, ini jika ada di kalangan pendahulu kita seperti itu, kita husnuzan, bukan menyalahkan. Seperti
Abu Mansur Al-Hajlaj, Abu Yazid Al-Bustami, ada siapa, Ibn Arabi, pengarang kitab ini. Kalau di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Kita husnuzan, membangun agama itu dalam husnuzan. Kita belajar akidah bukan untuk nyalahin orang terdahulu seperti yang diniatkan sebagian orang. Belajar, mau belajar ilmu tauhid ahlu sunnah ataupun wahabi, tapi kebanyakan niatnya mau nyalahkan orang. Nah, itu muazanatu nufusihim marrab, ya. Bahkan ada yang mengatakan anallah, ya. Kapan orang diperkenankan, ditoleransi mengatakan anallah? Jika dia sedang fana, dia tidak melihat dirinya lagi. Itulah yang kita talkinkan waktu itu, ya, di rumah, ya, di rumah Pak Haji, ya. Tuan Haji waktu itu, tiadalah wujudku kecuali diwujudkan Allah. Ini bahasa yang ada adabnya. Tapi kalau orang sedang fana, boleh dia mengatakan wujudi wujudullah, tapi fana. Orang fana itu tidak dihukumi hukum fikih, tidak juga kena hukum akidah. Dia lagi mabuk. Namun kembali kepada asas bahwa kita tidak boleh muazanah, maka yang afdal katakan ana abduka ya rab, aku hambamu ya Allah. Itulah puncak dari Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimatnya bi 'abdihi, ya, bukan kalimat yang aneh-aneh. Ya, kalau Allah mau kan, subhanalladzi, ya, Maha suci aku yang telah memperjalankan wujudku. Asra bi wujudi, kan enggak ada begitu. Karena Rasulullah tidak pernah mengalamkan itu. Wafatul alamin billah al-irsyad wal hidayah. Afatul alimin billah, orang-orang yang alim, yang mengenal Allah, kelemahan dia ketika dia irsyad wal hidayah, kelemahannya saat mengajar dan memberi tunjuk ajar, ya. Nah, ketika mengirsyad itu, di situ nanti ada godaan-godaannya, ya. Di situ nanti biasanya merasa, ya tadi, masa berjasa dalam mengajar, merasa dia yang menyampaikan hidayah kepada orang. Kalau bukan karena saya, dia nggak jadi. Nah, kalimat-kalimat itu kalau muncul, ini kita tidak perkenankan, ya. Wasallahu hadil afat bitabarri wal fana. Cara untuk menghabiskan afat ini, kelemahan-kelemahan itu adalah dengan melepaskan diri. Itulah taubat wal fana, lalu fana. Ya, fana dalam nama Allah, fana dalam sifat Allah, fana dalam fi'il Allah, fana dalam mencintai zatullah, ya. Az-zuhdul haqiqi wa qala. Nah, ini sudah pindah, bukan bab yang afat, bab baru. Banyak orang berkalam tentang zuhud. Ya, ini sudah bab baru, ya. Bahwa zuhud itu harus miskin. Zuhud itu harus meninggalkan harta, tidak boleh punya kendaraan. Zuhud itu tidak boleh punya duit. Bukan, itu keliru. Itu namanya kismin, miskin. Bukan itu. Kalau begitu, Allah cukup kasih makom miskin. Kan ada. Ada nggak makom miskin? Nggak ada. Yang ada makom zuhud. Berarti miskin dengan zuhud itu berlain. Miskin dan zuhud itu berlain. Karena seandainya zuhud itu sama dengan miskin, cukup dibuat maqam al-maskanah, ya, maqamul faqr, ya. Tapi faqr itu kan maknanya banyak, ada. Tapi kalau miskin nggak ada. Dan sungguh su'ul adab jika ada orang mengatakan Rasulullah itu miskin. Jadi yang pernah mengatakan itu tobat kepada Allah. Imam As-Subki, ayah dan anaknya Taqiyuddin dan Tajuddin Subki, dua-duanya mengharamkan itu dan mengatakan itu su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana mungkin orang seperti beliau miskin menafkahi 13 istri, 11 istri, 9 istri di akhir sebelum wafat beliau. Tidak mungkin itu miskin. Pasti beliau orang berpunya, ya. Ini satu istri aja mau udah hilang lagi.
Yeah. Jadi, mahwa zuhud. Nah, ini penjelasan Imam Ibn Arabi, dan penjelasan ini sama dengan yang dijelaskan dulu oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Abu Yazid Bustami, Junaid, sama persis. Ya. Di sini kalimatnya, laisa zuhdu bitarkil mali wal jah. Zuhud itu bukan kamu meninggalkan harta dan popularitas atau jah, kemuliaan. Wa innama zuhdu, zuhud itu hanyalah. Jadi zuhud itu hanyalah. Hanya loh ya, lil hasr ini. Tarkul ishtighal bi ghairillah ma'a tamashshihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dua. Jadi ada dua rukun zuhud. Pertama, tarkul ishtighal bi ghairillah. Tidak sibuk kepada selain Allah. Hatinya. Sedangkan zahirnya ma'a tamashshihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dia tetap menjalani secara adil, proporsional kepada selain Allah, yaitu dunia. Dunia, keluarga, pekerjaan, usaha, ya. Jadi zuhud bukan dengan cara meninggalkan dunia. Tapi jika ada kawan kita zuhud lalu dia pensiun dini, boleh. Lalu dia membuat usaha baru, boleh. Ya. Jadi zuhud itu bukan tutup akun Instagram, ya. Itu bukan zuhud. Tutup akun bank, bukan. Tidak ada urusan. Yo. Yang ada, orang tutup akun bank itu karena dia terlilit utang. Lalu mencari alibi, cari gerakan anti-bank. Dulu ketika memanfaatkan bank, diam, sukut. Setelah dia bermasalah dengan bank, sekarang kampanye, campaign, bank itu haram. Ya, hijrah yang terselubung, gerakan hijrah terselubung, dia hijrah modus. Khalas, wasal, wasal. Man nantaziru, Buya Aldumi. Nah, khalas, wasal. وقال من ادعى ini ada bab baru lagi, bab mengenai halnya para murid. Waqala, jadi tadi tentang zuhud, sebenarnya pembagian zuhud sudah ada kajiannya di kitab Surawardi, yaitu Awariful Ma'arif. Kita sudah bahas panjang. Jadi ada tingkatan-tingkatan di situ zuhud. Ada zuhud anid dunia. Ada zuhud anid dunia wal akhirah. Jadi ada dua zuhud. Zuhud dari dunia, dan ada zuhud dari dunia dan akhirat. Kalau zuhud dari dunia, itu para abidin, ahli ibadah. Kalau zuhud dari akhirat, itu para alimina billah, orang-orang yang kenal Allah, arifina billah. Jadi dia tidak, bahkan dia tidak harap akhirat kalau bukanlah Allah suruh harap. Gitu. Tidak akan kerja kalau Allah tidak suruh mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi kalau enggak ada ayat itu, dia enggak akan, tidak akan ambil dunia bagiannya. Lalu beliau menyebutkan ada az-zuhud aniz-zuhud, az-zuhudu fi-z-zuhud, zuhud dari merasa zuhud. Ada lagi tuh macam-macam. Jadi zuhud itu ada jenis-jenisnya, tapi yang paling inti yang dikatakan Imam Ibn Arabi, zuhud itu adalah melepaskan kalbu dari sibuk kepada selain Allah, tapi tetap menjalani apa yang semestinya kita buat secara zahir di dunia. Ya. Jadi kalau kalangan santri itu ada mitos-mitosnya ngaji tasawuf, ngaji hikam. Jadi sahib kita Dr. Falah itu kalau dulu pegang beli hikam di toko buku, langsung
dicandain dengan oleh kawan yang jual, santri. Eh, inti beli hikam. Kalau beli hikam 15 menit sebelum sholat sudah di masjid inti. Inti kalau beli hikam gak usah kerja lagi. Zikir aja dari pagi sampai sore. Gak ada urusan tuh, lain cerita. Jadi kita ini sering membuat mitologi tasawuf. Jadi tasawuf dengan mitos tasawuf itu lain. Tasawuf itu biasa aja, standar. Ya, makan ya makan, kerja ya kerja, nikah ya nikah. Ya, ya. Kalau nikah lihat dia mulu. Qala man idda'a al-ma'rifata, jadi kita tinggalkan bab zuhud. Man idda'a al-ma'rifata wa qata'ahu shay'un anil fa huwa kadhib. Siapa orang yang mengatakan dia ahli ma'rifat tapi ada sesuatu yang mengganggu dia dari Allah, membuat dia lepas dari Allah, fa huwa kadhib. Maka dia pembual. Kalau bahasa siapa? Tukang ibul. Bahasa Rocky Gerung. Pembohong. Ya, kalau orang yang mengatakan dia ahli marifat, apapun kondisinya, dia tetap akan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau senang susah, saat sedih senangnya orang, tidak disenangi orang, kembalinya ke Allah. Ya. Wa idza arada 'anha lillah wa billah fa huwa fi kulli halihi ma'a Allah. Ya. Apabila dia berpaling darinya, dia pun berpaling karena Allah, dengan Allah. Ya. Lillah itu li ajlillah. Kalau wa billah itu sudah ada babnya, bab mahabbah, ya. Bab cinta. Fa huwa fi kulli halihi ma'a Allah. Jadi murid itu kalau berbicara bersama Allah, wa yatakallama fa'anillah, dia kalau berbicara mesti dari sini munculnya. Nah, bagaimana mungkin itu muncul? Tidak mungkin itu muncul kalau masih ada selain Allah di sini. Ya. Kalau kita ingin menerbitkan nur di dalam kalbu, maka kegelapannya harus dibuang dulu. Jadi kenapa orang-orang ilmunya mesti baca dulu baru faham? Baca dulu baru bisa berkalam. Karena dia belum mengandalkan Allah di dalam kalbunya. Dia masih ada syirik khafi dalam kalbunya. Ya, khafinya khafi. Padahal ilmu kan dari Allah. Allah menurunkan ilmu ke mana? Ke kitab atau ke kalbu? Ke dalam kalbu. Jadi di dalam kitab Rasyahat Ainul Haya yang di yang berkaitan dengan silsilah Thariqah Naqsabandiyah, di situ ada suatu ulasan mengenai perkataan ulama, kenapa ilmu belum muncul dari dalam kalbu? Karena masih ada selain Allah di dalam kalbumu. Itu ya sederhana aja. Jadi kapan seseorang ilmunya original? Betul-betul tidak lagi nambir dari luar. Luar itu cuma pendalilan yang ada di sini. Itu ketika mereka sudah fana fillah. Nah, bagaimana cara fana fillah? Mesti dibimbing guru yang juga fana kepada Allah. Ya, yang pernah fana, jangan yang lagi fana. Gurunya mesti sudah lewati makom itu. Kalau gurunya sedang fana, sama-sama tidak jelas tar ujungnya. Ya. Belajar silat bukan kepada orang yang sedang belajar silat, tapi kepada orang yang sudah selesai belajar silat, kira-kira begitu. Nanti kalau belajarnya kepada orang yang lagi belajar, ya sesat bersama. Hore, sesat bersama. Wadatakallama fa'ani. Kalau dia berkalam, kalamnya bukan lagi sekedar merujuk kepada yang zahir, tapi merujuk kepada yang... Nah, itulah makna kalam Sidi Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi beliau berdialog dengan orang-orang yang mengandalkan hafalan. Beliau tidak menghina, cuma karena mereka menghina Abu Yazid, apa kata beliau? Ah, kalian nih sok-sok hebat, ya. Akhastum ilmakum min maytin an maytin wa akhazna ilmana min al-hayy alladhi la yamut.
terjemahin Bu ya. Itu ngeri, itu bahasa itu ngeri. Tapi itu saya pahamnya di situ. Ini kalimat ini. Kata beliau, ketika dihina oleh sebagian ahli tekstual, ahli teks, ahli hafalan, kau nih ya, sok-sok ahli zikir, sok-sok ahli marifat, hafalan payah gitu. Apa jawaban beliau? Terima kasih. Tapi mau gimana pun juga, kalian ngambil ilmu dari orang sudah mati. Itu buku yang kalian baca itu orangnya sudah mati. Si pengarang bukunya sudah mati. Bahkan yang paling ajib, itu adalah awal munculnya teori yang dilakukan oleh siapa dulu namanya? Buya pernah dengar gak Buya? Schleiermacher. Jadi ada namanya kematian penulis. Death of author. Ya. Kematian penulis. Jadi kalau saya tulis buku, kata dia, ya, kalau saya, seingat saya Schleiermacher, kalau belakangan yang mengembangkan itu Gadamer. Ya, nanti kalau kurang pas, silakan dikoreksi Bu ya. Jadi kalau sudah selesai tulis buku, penulisnya dianggap mati. Artinya si pembaca bebas, mau dihafalkan, mau dia pahami, ya, terserah. Itu teori dalam sastra, tapi berkembang luas dalam membaca semua teks. Ternyata di abad, kalau Masehinya berapa itu? Abad ke-9. Ya, bukan abad ke-2. 200-an. 8 ya? Nah ya, 800-an. Abad ke-9. Abad ke-9 Masehi, Abu Yazid sudah ngomong begitu. Ah, kalian tuh payah. Ahli teks. Ngambil ilmu dari orang yang sudah mati. Itu kitabnya juga udah mati. Kitabnya ada nyawa gak? Apa maksudnya? Sedangkan kami, kata beliau Abu Yazid, akhazna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil ilmu kami dari yang hidup, yang tidak pernah mati. Al-hayyil ladzi la yamut itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak Allah, yang muqayyad ahlullah. Ahlullah itu la yamutu, enggak mati. Ayatnya ada kan? Sudah jelas kan? Ya, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jelas itu. Jadi ada yang hayah mutlaqah, ada yang hayah yang ghair mutlak, yang nisbi atau muqayyad. Itulah zat Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Maka Abu Yazid ngambil ilmunya lewat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan itu masih lumayan Bu ya. Di silsilah Naqsyabandiyah itu ada dua jalur. Satu jalur dari fulan yang masih hidup. Dan kedua langsung Abu Yazid dari kepada Imam Ja'far Sadiq. Jaraknya satu abad. Secara ilmu tarajum, ilmu biografi tidak temu. Maka Abu Zahabi mengatakan waqila annahu akhaza anna Abu Yazid akhaza an rajulin an Ja'far. Tapi saya percaya. Karena sampai sekarang kita ada data, ada orang yang sudah meninggal hidup lagi. Ya. Kalau Allah berkehendak mungkin ya. Gak usah pakai ilmu aneh-aneh, pakai ilmu akidah. Allah jika berkehendak, ada yang mati lalu hidup, jadi gak? Ya, itu cukup dalilnya. Ya. Tapi karena kita sudah dijajah oleh ilmu-ilmu materialisme yang diajarkan orang-orang barat dari masa ke masa ini, akhirnya kita gak percaya kalau ada orang mati hidup lagi. Ya. Kalau wali kan suka-suka dia. Dia kalau mau hidup lagi, diizinkan Allah. Itu Nabi. Nabi ketika para Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW Isra, dihidupkan semua. Dan mereka jadi makmumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah mulai panas ya. Panas otak, panas badan. Nih. Nah, maksud Abu Yazid, kami ngambil ilmu kami dari kolbu. Kolbu langsung terhubung kepada ruh-ruh, kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, metodologi sederhana. Bersihkan kolbu, maka Allah akan mengisi. Kosongkan kolbu, maka Allah akan isi. Kosongkan dari selain Allah. Wa idza qa'ada fa ma'a Allah. Murid kalau duduk, dia duduk dengan Allah.
maka dia enggak lepas dari menyebut nama Allah. Jadi jarang mengeluh lah ya. Wa idza warada fa minallah. Jika dia datang, maka dia datang merasa datang dari Allah. Wa idza rahala fa ilallah. Jika dia berangkat berjalan, maka jawabannya dia berjalan kepada Allah. Wa idza jalasa fa fillah. Jika dia duduk, duduknya dalam rahmatnya Allah ya. Fa huwa billah wa anillah wa ma'allah wa minallah wa ilallah wa fillah. Itu ada berapa tuh? Fa huwa billah 1, anillah 2, ma'allah 3, minallah 4, ilallah 5, wa fillah 6. Fala ya'rifu ghairallah. Dia enggak tahu rumusnya cuma Allah. Dia tidak tahu apa-apa kecuali hanya bumi-bumi Allah, ilmu-ilmu Allah. Jadi bolehkah saya kagum dengan ilmu saya? Tidak boleh, tapi saya boleh kagum dengan ilmu Allah. Jadi jika yang diberikan ini rasanya terlihat dari Allah, baru boleh kagum. Disitulah boleh namanya tahaddus bin ni'mah. Inilah makomnya, 6 ini. Billah, anillah, ma'allah, minallah, ilallah, fillah. 6 ini ada, baru boleh berbangga. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Aku penghulu kalian, pimpinan kalian di akhirat nanti. Ini bukan sombong. Ini dari Allah, maksudnya begitu. Ya. Idza qala Allah qala kullu syai'in ma'ahu Allah. Idza qala Allah, jika dia mengatakan Allah, maka yang lain ikut menyebut nama Allah. Itu halul murid. Ini namanya disebut fana fillah. Fana dalam nama Allah. Wa in sakata sakata kullu syai'in tahta qahrihi bi'idznillah. Jika dia diam, maka selain dia juga diam dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ali Syakira. Syarat tahadus bin ni'mah yakni ma'rifat inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Itu dia. Jadi ini kan ngapalnya susah, cukup diganti ma'rifat inna lillah wa inna, kami dari Allah berpulang kepada Allah. Jadi boleh bercerita tentang prestasi, kebaikan, pencapaian-pencapaian, pemberian-pemberian Allah, tapi dalam rangka mengenalkan Allah itu juga. Ya, Allah itu pencemburu, sangat pencemburu. Ya. Maka dia tidak ingin ada sesuatu selainnya. Ya. Dan hanya dia yang boleh begitu. Ya. Kalau kita nggak boleh. Saya misalnya punya murid, terus murid nggak ngakuin dirinya sebagai murid, kita nggak ada apa-apa. Nanti kan Allah yang turun tangan. Ya. Dan dalam segala halnya. Jadi yang disebut coba ayatnya ini uslubnya luar biasa. Yang akhir surat Ad-Duha itu amma bi ni'matika fi ni'mati rabbika fahaddis. Bukan fahaddis dulu, tapi ni'mati rabbikanya dulu. Adapun terhadap nikmat yang datang dari Tuhanmu. Jadi yang didahulukan itu nama Allah dulu. Fahaddis baru kamu cerita. Jadi fokusnya bukan kepada ceritanya, cerita nikmatnya, tapi kepada cerita tentang yang punya nikmat. Nah, maka zikirnya orang-orang yang sudah muridin al-arif billah ini mereka zikirnya sudah zikir hali, sudah semua halnya. Tidak lagi zikir simbolis. Simbol itu cuma rutinan, ritual harian. Selebihnya mereka bergerak begitu saja. Terakhir ya. K
kita loncat ya, tinggalkan satu. Asyubha wa dalil. Kalau di teman-teman salafi itu ada yang disebut syubha, syubhat. Tapi syubhat dalam ilmu tasawuf lain. Syubhat dalam ilmu mungkin bagi teman-teman Wahabi, Salafi, itu misalnya syubhat ar-Razi gitu. Syubhat Asfi. Jadi syubhat itu untuk menjelaskan kesesatan orang. Syubhat siapa gitu kan? Gitu kan mereka kalau nyebut syubhat. Kita nyebut syubhat bukan untuk itu. Kita istilah ini hanya diperuntukkan untuk mengenal Allah. Apa kata beliau? Ad-dunya syubha wal akhirah dalil. Ternyata akhirat juga belum tujuan, masih dalil. Dunia itu syubhat, dunia itu samar. Masih remang-remang, samar. Syubhat itu dalam hukum fikih berarti sesuatu yang hukum keharamannya lebih dekat daripada hukum halalnya. Itu syubhat. Hukum ke arah haramnya lebih dekat ke daripada halalnya, itu syubhat. Dunia itu syubhat kata beliau. Wal akhirah dalil. Sedangkan akhirat itu hanyalah dalil. Dalil itu map. Map. GPS. GPS itu tujuan atau alat tujuan. Nah, ini yang bisa berbicara begini hanya alim ma'rifat. Akhirat pun belum tujuan. Jadi kalau sekarang-sekarang itu, mohon maaf ya, syair-syair Islam itu kayaknya dunia bukan tujuan, akhirat tujuan. Nah, itu bagi abidin, ahli ibadah, ahli ritual, ahli simbol. Apakah itu benar? Benar, tapi di level itu. Jadi kita pun tidak salahkan jika ada orang yang mengatakan dunia bukan tujuan, Allah apa akhiratlah tujuan. Silakan. Tapi kalau ingin belajar ma'rifatullah, akhirat pun baru dalil. Dalil menunjukkan Allah. Jadi kalau orang-orang ahli kalam, ahli akidah mengatakan bahwa alam ini dalil menunjukkan Allah, bagi ahli ma'rifat kurang. Tidak hanya alam ini, hatta akhirat juga masih dalil. Hatta akhirat juga masih dalil ya. Akhirat kan bukan Allah. Surga itu Allah atau bukan? Neraka itu Allah atau bukan? Ya, sorga itu rahmatnya Allah. Neraka itu jalalnya Allah. Arasy itu Allah tuh bukan? Arasy itu di atas surga. Arasy pun bukan tujuan. Masih jauh, ya. Jadi, kita masuk sorga itu baru satu poin di sana. Belum, masih ada poin-poin berikut yang harus dilewati. Jadi, jalan ini masih panjang. Nggak ada kata berhenti. Hatta antum nanti sakit di tempat tidur tetap ngaji, ya, ngaji ke dalam kolbu sendiri, ya. Al madlul au al matlub huwa Allah, yang dicari itu Allah, ya. Allah itu cemburu loh kalau kita menginginkan surga, cemburu loh. Ya. Boleh nggak rindu surga? Boleh. Tapi merindui surga karena dia rahmatnya Allah, itu baru boleh. Berarti antum ngerti surga itu dalil rahmatullah. Itulah orang yang paling bahagia nanti di surga. Mereka lah yang bersama Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Ya. Maka takut neraka bukan karena si nerakanya, tapi karena neraka itu jalalnya Allah. Ya. Jadi jangan fokus kepada nerakanya. Jangan fokus pada nerakanya. Fokus kepada yang punya neraka. Jadi kalau kita diancam oleh orang tua dulu, ada lidi atau rotan, lalu kita sholat. Sholat itu karena si rotan atau karena yang megang rotan? Karena takut kepada yang megang rotan. Siapa? Orang? Seandainya rotan tidak ada, orangnya masih ada. Ya, paham ya? Seandainya sorga neraka tidak ada, masih sholat nggak? Gitu. Masih mau nyembah Allah nggak? Mesti ya, mesti. Jadi al-matlub huwa Allah.
Jadi neraka tidak ditakuti karena nerakanya, tapi karena dia jalalnya Allah. Sorga tidak dirindui karena sorganya, apalagi karena bidadari yang cuma 32 itu. 72 ya? Ya. Marhaban, marhaban Bu ya, Dr. Aldomi ya. Mari Bu ya, siapa ya? Let's go. Khair. Nah, taman-taman surga di dunia, zikrullah. Apa buah zikrullah? Ketenangan. Tenang itu sekarang juga sudah jadi berhala. Khusyuk jadi berhala. Benar enggak? Itu kan taman surgawi. Ketika orang hanya mengharapkan tenang, lalu dia tidak mendapatkan itu di suatu majelis, dia akan tinggalkan majelis itu. Ya? Jika dia berguru kepada seorang syekh, dia tidak mendapatkan ketenangan dalam zikir dari syekh itu, dia akan tinggalkan syekh itu. Karena dia sedang mencari Tuhan barunya bernama tenang. Tuhan barunya bernama kedamaian. Tuhan barunya bernama ekstase. Kedamaian kalbu. Bukan itu yang kita cari. Itu cuma dalil, itulah sorganya kalbu. Sorganya kalbu merasa tenang. Ya. Itu yang disebut Riyadul Jannah. Ya. Jadi di saat kita masih gelisah, lalu zikir. Kenapa zikir masih gelisah? Berarti zikir baru di mulut, belum di kalbu. Karena zikir jika sudah masuk ke dalam kalbu, pasti kalbunya tenang. Tidak ada ceritanya itu, pasti tenang. Ya. Kenapa? Saya punya anak kecil nih, Buya Aswi punya anak kecil. Buya Aldomi ini punya anak kecil. Punya anak kecil kan? Baru lahir kan? Itu anak kecil, apabila dia sedang nangis, apa yang kita kasih? Mainan. Benar. Jadi, tenang, ekstase, fana, hal makomat, itu semua mainan. Kata orang kampung saya itu gula-gula. Gulu-gulu. Jadi kalau dia anak kecil nangis, kasih manisan. Ya, permen. Ya, supaya dia tenang. Bukan tenang yang dicari. Itu kekeliruan yang salah. Maka dulu ada babysitter di wilayah kita, karena ingin menenangkan anak, dia kasih obat penenang. Salah faham itu. Jadi ekstase, pengalaman-pengalaman rohani, mukasyafah, itu adalah mainan untuk anak kecil yang menangis. Si murid yang kalbunya masih kecil, rohaninya belum dewasa, diberilah itu. Karena kalau tidak diberi itu, dia ragu. Apa kata si anak kecil jika tidak diberikan mainan? Papa jahat, mama jahat. Ya kan? Papa pelit, mama pelit. Tapi coba kalau si anaknya sudah dewasa, jika dia tidak diberi, dia nggak ngomong, oh mungkin orang tua saya ada maksud. Gitu. Ya? Nih. Ini yang maksud ad-dunya syubha wal akhirah dalil wal matlub huwallah. Barangkali itu kajian kita pada sore ini. Nunggu Buya datang ya. Semoga Allah berkahi terutama pengarang kitab ini, Al-Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin bin Arabi qada sallallahu sirahu. Nasallallahu bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaftah lana qulubana wa nawwir lana qulubana ويروح روحنا أرواحنا بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya.
dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ussikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.